03/03/2022. 4. Surat tim khusus MKK nomor 03/02/MKK/03/2022 memutuskan menetapkan pertama meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota ini. Kedua, pemberhentian dilaksanakan oleh PBB selama tamatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Presidium Sidang Utama Ikatan Dokter Indonesia 31 Dokter Laboratorium Spesialis Urologi Dokter Purnama Setia Budi SPOG Dokter Hadi Sumawan MKS. Pimpinan siang saya serahkan kembali kepada Dokter Hadi Sumawan untuk men-scorsing sidang pada hari ini. Baik, terima kasih.